Adonannya sudah saya persiapkan. Tepung protein tinggi 500 gram saya gunakan. Jika kita mau bikin adonan perut-perutian, alangkah bagusnya kita menggunakan tepung protein tinggi supaya waktu kita mengadon, adonannya ini yang pertama cepat tercampur merata, yang kedua adonannya cepat kalis, yang ketiga ketika kita proofing adonannya lebih cepat mengembang, mengembangnya maksimal, mengembangnya 2 kali lipat jika kita kembangkan adonan rotinya jika kita menggunakan tepung protein tinggi. Dan ketika rotinya sudah matang, empuk, lembut, keempukannya terjaga walaupun sudah dingin dan bermalam, dan serat rotinya lebih panjang jika kita menggunakan tepung protein tinggi. Jika kita menggunakan tepung protein rendah atau sedang untuk bikin roti, ketika kita adon, adonannya ini susah kalis dan mengembangnya kurang maksimal. Dan ketika rotinya sudah matang, hasilnya empuk, lembut, tapi seratnya tidak panjang dan keempukannya nanti kurang terjaga. Beda jika kita menggunakan tepung protein tinggi, hasil roti nanti ketika sudah matang lebih empuk, lembut, seratnya panjang dan keempukannya terjaga ketika sudah dingin dan bermalam. Ini fungsinya tepung protein tinggi jika kita gunakan untuk bikin perut-perutian lebih bagus. Gula halus 100 gram. Di sini saya memberikan kalian tips jika kalian mau bikin adonan perut-perutian supaya nanti adonannya ini cepat tercampur merata, hasilnya bagus ketika kita kembangkan adonan perut-perutiannya ini mengembangnya maksimal. Nah, lebih bagusnya kita menggunakan gula halus. Kenapa kita harus menggunakan gula halus? Supaya nanti adonannya ini cepat tercampur merata. Ya. Jika kita menggunakan gula pasir, otomatis kan nanti ketika kita mengadon, gulanya susah hancur yang pertama. Dan mempengaruhi adonan roti ketika kita proofing, nanti waktu kita proofing ya, adonannya ini tidak mengembang maksimal. Dan ketika kita panggang rotinya ini, nanti dia mengembangnya kurang karena gulanya susah hancur. Alangkah bagusnya kita menggunakan gula halus. Ini gula halusnya saya gunakan 100 gram, garam 7 gram, 3 butir kuning telur, margarin 130 gram, susu cair 150 ml, pasta cair, ini saya gunakan vanili cair yang ini. Jika kalian tidak punya pasta cair atau vanili cair, bisa digunakan juga vanili bubuk. Bisa juga diganti pakai pasta yang rasa susu atau yang rasa vanila juga boleh digunakan. Ini nanti saya gunakan 1 sendok makan full. Air es atau air dingin, ini saya gunakan 175 ml sampai 200 ml. Dan jika kita bikin adonan perut-perutian, tergantung juga nanti ukuran airnya kita gunakan untuk mengadon. Kenapa? Karena kadang ukuran telur ini berbeda besarnya. Nah, jadi kita siapkan saja air. Jika nanti adonannya kelembekan, tinggal kita beri tepung sedikit. Jika adonannya keras, tinggal kita tambahkan air susu cair sedikit atau bisa diganti pakai air. Begitu saja ya kalau kita mengadon. Ragi, ini yang sudah saya kemas di dalam botol. Seperti ini cara mengemas ragi yang sudah kita buka kemasannya, yang setengah kilo 500 gram, supaya raginya ini bisa bertahan, tidak cepat mati, tetap fresh sampai raginya ini habis kita gunakan. Cara penyimpanannya, kita simpan di dalam botol yang lebih bagus, botolnya botol Tupperware yang seperti saya gunakan. Penutupnya harus betul-betul kuat supaya raginya ini awet. Ini nanti saya gunakan 1 sendok makan. Oke, di sini saya ada 2 merek pelembut roti, fungsinya sama, cuma hanya saja ada perbedaan sedikit jika kita menggunakan bahan pelembut ini. Saya jelaskan dulu yang Baccarin Fluss. Baccarin Fluss ini fungsinya untuk melembutkan roti, mengempukkan roti supaya hasil roti nanti ini ketika sudah matang empuk, lembut, dan pastinya seratnya panjang. Dan ketika kita proofing rotinya ini lebih berpelume waktu kita kembangkan, kita proofing. Ini fungsinya Baccarin Fluss. Sedangkan Ibis Blue ini juga fungsinya sama-sama Baccarin Fluss, melembutkan, tapi tidak memberikan volume adonan roti ketika kita proofing. Dia hanya melembutkan, tapi ini ada kelebihannya, mengokokkan
roti ya. Jadi kalau misalnya kita bikin roti supaya nanti hasilnya bagus ketika kita panggang tidak menyusut tetap kokoh ya. Karena bakery infus ini kan memberikan volume adonan roti nih. Jadi ketika kita panggang otomatis kan adonannya ini dipanggang lebih mengembang. Gimana nanti supaya rotinya ini hasilnya maksimal, empuk, lembut ya, seratnya panjang. Ketika dipanggang tetap kokoh maupun juga keluar dari oven tetap kokoh ya. Jadi semakin tinggi roti ini volumenya ketika sudah di oven dan keluar ya sudah matang seperti itu, kadang dia menyusut atau kempes. Supaya nanti hasilnya bagus, alangkah bagusnya kita gunakan Ibis Blue. Jadi kelebihannya Ibis Blue ini dia mengokohkan roti supaya nanti tidak menyusut ya. Cuma dia tidak memberikan volume adonan roti ketika kita kembangkan. Dia hanya melembutkan dan mengokohkan. Supaya nanti hasil rotinya ini bagus ketika sudah matang, keluar dari oven, kokoh, tidak menyusut, alangkah bagusnya kita mix Bakerin Plus dan Ibis Blue. Ini kita bisa mix kedua-duanya supaya hasil rotinya nanti maksimal. Bahan-bahannya saya campurkan dulu, bahan-bahan keringnya. Ragi 1 sendok makan full ini saya gunakan. Oke. Gula halus. Saya taruh di atasnya raginya supaya raginya nanti tidak mati. Raginya saya tutupin. Bakerin Plus 1 sendok teh full saya gunakan. Segini. Ibis Blue juga sama takarannya 1 sendok teh full saya gunakan. Oke, segini cukup. Bahan keringnya sudah saya mix. Ini saya sisihkan dulu. Selanjutnya bahan basahnya susu cair, kuning telur langsung saya mix. Di cair ini saya gunakan 1 sendok makan full segini. Oke, ini sudah saya mix, sisihkan dulu. Margarin, garam ini saya satukan. Oke, ini bahan-bahannya sudah saya persiapkan. Sudah ada tepung terigu dan bahan-bahan keringnya yang sudah saya campurkan. Sudah ada susu, vanili cair, dan kuning telur yang sudah saya satukan. Sudah ada air es atau air dingin. Dan sudah ada margarin dan garam yang sudah saya satukan. Oke, langsung mengadon. Oke, mesinnya sudah saya persiapkan. Ini tadi bekas saya mengadon ya, karena saya setiap hari bikin roti, jadi ini tidak perlu lagi dibersihkan. Bahan-bahan keringnya langsung saya masukin di dalam mesin. Mesinnya ini saya gunakan mesin CDI mengadon adonan turut-turutian. Nah, teman-teman jika mau cari mesin untuk mengadon roti, kalian bisa gunakan mesin CDI sama yang seperti yang saya gunakan. Oke, bahan basahnya langsung saya mix. Jadi telur, susu sama pasta susu ya. Oke, mesinnya langsung saya nyalakan. Oke, selanjutnya airnya bertahap saya masukin ke adonannya yang saya adon di mesin. Tidak boleh sekaligus, bertahap. Oke, mesinnya sudah saya matikan. Jika sudah setengah kali seperti ini, lanjut terakhir margarinnya dan garam kita mix ke adonan yang sudah setengah kali kita adon. Jadi seperti ini cara mengadon yang benar supaya nanti adonannya ini cepat tercampur merata yang pertama, yang kedua adonannya cepat kalis, dan yang ketiga ketika kita kembangkan adonannya ini
mengembangnya juga stabil, mengembangnya 2 kali lipat karena bahan-bahannya tercampur merata. Apalagi gula ya, jika tidak tercampur merata, gulanya tidak hancur, berpengaruh juga nanti ke rotinya ketika kita kembangkan. Kurang mengembang seperti itu. Apalagi ketika kita panggang, nanti rotinya juga tidak terlalu mengembang jika adonannya tidak betul-betul tercampur merata seperti itu. Nah, ini margarin dan garam terakhir kita masukin. Ini juga fungsinya supaya nanti raginya ini tidak terganggu. Ya, karena ragi ini membantu adonannya ini supaya dia mengembangnya stabil. Karena garam ini sama margarin jika kita langsung mix pertama kita mengadon, nanti adonannya ini kurang mengembang juga, seperti itu tidak stabil. Makanya terakhir garam dan margarin terakhir kita mix ke adonannya. Dan fungsinya juga supaya nanti adonannya cepat kalis, seperti itu ya. Lanjut saya nyalakan lagi mesinnya. Kita adon sampai betul-betul kalis. Oke, ini adonannya sudah kalis. Mesinnya saya matikan. Adonannya langsung saya angkat, saya keluarkan dari mesin. Oke, ini adonannya sudah saya keluarkan dari mesin. Seperti ini contoh adonan yang bagus. Makanya kita harus menggunakan mesin jika kita mau mengadon adonan perrotian. Nah, jika kita mengadon pakai mesin, mengadon roti, hasilnya seperti ini. Lentur, kalis, dan tembus pandang. Bisa kelihatan? Nih. Jika kita mengadon menggunakan tangan, tidak mungkin bisa sekalis ini dan tembus pandang. Sedangkan saja saya mengadon menggunakan mesin, waktunya itu bisa kurang dari setengah jam, apalagi mengadon menggunakan tangan. Jika menggunakan tangan tidak mungkin sekali seperti ini. Sampai berbusa juga ketek kalian mengadon pakai tangan itu sampai keringat bercucuran tidak akan kali seperti ini. Makanya saya kasih kalian tips ya, mengadon harus menggunakan mesin. Karena berpengaruh juga jika nanti kita mengadon pakai tangan, hasil roti juga nanti keempukannya kurang terjaga, sudah dingin maupun juga bermalam. Jika kita menggunakan mesin, ketika rotinya ini sudah dingin maupun bermalam, keempukannya bisa terjaga 1 sampai kurang dari 4 hari. 5 hari bisa juga keempukannya terjaga, hanya saja sedikit kering karena sudah bermalam. Oke, ini langsung saya bagi-bagi. Jadi adonan ini jika kita sudah mengadon, dikeluarkan dari mesin, memang kita harus langsung bagi-bagi ya, bagi-bagi langsung kita bentuk. Karena ini roti abon, proses proofingnya hanya 1 kali saja ya, karena kita tidak kasih topping. Kasih toppingnya itu setelah nanti sudah matang. Oke, langsung dibentuk, ditimbang masing-masing 40 gram. Oke, adonannya sudah saya bagi-bagi, langsung dibulat-bulatkan. Gampang. Dibulat-bulatnya seperti ini. Adonannya dari atas ditarik ke atas, kita cubit-cubit seperti ini. Seperti ini. Oke, jadi. Tips dari Devita, jika kalian sudah mengadon, keluar dari mesin, tidak perlu kalian istirahatkan, ya. Biar nanti rotinya ini, adonan rotinya, ketika kita bagi-bagi tetap mulus adonannya. Tapi jika kalian proofing lagi, diistirahatkan sekitar 30 menit atau kurang dari 1 jam ya, nanti kurang bagus hasilnya karena sudah keburan mengembang. Dan adonannya jika sudah dibagi-bagi karena sudah mengembang, adonannya bisa turun. Dan ketika kalian kembangkan lagi adonannya, adonannya tidak maksimal mengembangnya karena terlalu over proofing. Jadi saran saya ketika sudah mengadon, alangkah bagusnya langsung dibagi-bagi, tidak perlu diistirahatkan. Tapi jika kalian bikin
roti yang ada isiannya sudah keluar dari mesin, langsung dibagi-bagi ya. Terus setelah dibagi-bagi, dibulat-bulatkan seperti ini, diistirahatkan ya sayangnya. Diistirahatkan 30 menit. Jadi ketika sudah kita istirahatkan 30 menit, mau diisi selai atau topping lainnya, boleh langsung kita proofing selanjutnya. Jadi proses proofingnya itu hanya 2 kali saja. Ya, memakai isian topping ya. Supaya nanti hasil rotinya ini ketika kita bentuk, dia cantik mulus. Jadi kalau misalnya sudah di proofing lagi ya adonannya, baru dipotong-potong karena sudah proses proofingan, potong-potong nanti adonannya kurang bagus. Ini adonannya, ingat bagian halusnya tidak boleh kita pakai untuk mengisi, hanya bagian kasarnya. Kita balik seperti ini, kita pipihkan sampingnya. Bagian tengahnya kita biarkan menebal supaya nanti rotinya ini tidak menyusut waktu dipanggang kokoh. Kita isi coklat. Oke. Ditutup seperti ini. Seperti ini. Sama ya. Kita pipihkan samping-sampingnya. Bagian tengahnya kita biarkan menebal. Pipihkan samping-sampingnya. Kita isi coklat. Selai coklat kita tutup. Tipe-tipe di bawahnya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita isi lagi. Pipihkan samping-sampingnya. Bagian tengahnya kita biarkan menebal. Ini loyangnya yang sudah saya olesin pakai margarin supaya nanti rotinya tidak lengket ketika sudah matang. Harus diolesin dulu margarin. Setelah itu, adonan yang sudah saya isi selai coklat ini langsung saya letakkan di sini. Oke, ini sudah saya susun. Jangan berdekat-dekatan waktu kita susun supaya nanti waktu mengembang tidak berdempet-dempetan. Seperti ini cara menyusunnya. Ini sudah saya susun di loyang, langsung saya istirahatkan kurang dari 2 jam sampai betul-betul mengembang. Ketika nanti sudah mengembang, baru saya topping. Oke, diistirahatkan dulu kurang dari 2 jam. Bahan untuk bikin adonan topping roti bolnya sudah saya persiapkan. Yang berbeda di sini saya bikin topping roti boy, saya tidak menggunakan telur utuh. Di sini saya hanya menggunakan putih telurnya saja. Saya tidak menggunakan kuningnya. Coba dilihat, hanya putihnya saja. Ini saya gunakan 200 gram atau 200 ml putih telur. Tepung maizena 20 gram. Mentega atau bisa juga diganti pakai margarin. Ini saya gunakan 250 gram. Gula halus 200 gram. Tepung terigu 250 gram, saya gunakan tepung protein rendah atau sedang juga boleh. Untuk pastanya saya menggunakan dark coklat. Teman-teman bisa diganti juga pakai pasta mocha, bisa dipakai kopi juga boleh, tergantung selera. Langsung kita bikin adonannya. Menteganya kita taruh di wadah. Gula halus kita campurkan juga sama. Tepung maizena, putih telur, ini saya tuang semua. Tepung terigu, langsung dituang saja, nggak perlu diayak. Pasta coklatnya saya gunakan 1 sendok teh atau setengah sendok teh juga boleh, tergantung selera, mau warnanya lebih coklat atau tidak terlalu coklat.
Oke, segini saya gunakan. Langsung saya adon, saya mixer. Kurang dari 3 menit atau 2 menit juga boleh. Yang penting adonannya sudah tercampur merata dan mengembang. Oke. Oke, ini sudah cukup. Saya adon toppingnya. Oke, seperti ini. Rotinya sudah mengembang. Ini saya simpan di dalam lemari pengembang. Saya tidak nyalakan lemari pengembangnya karena saya mau manual saja. Oke, saya keluarkan. Nah, ini sudah siap di topping. Mengembangnya 2 kali lipat. Bisa kelihatan. Ini adonannya untuk topping roti boy yang saya bikin tadi. Tinggal saya masukin di plastik segitiga. Ujungnya saya potong seperti ini. Seperti ini cara menopping roti boy. Tidak boleh toppingnya ini menutupi sama adonannya yang belum saya topping. Kita sisakan sedikit ya, kurang dari 2 cm seperti itu. Karena nanti waktu kita panggang roti boynya ini, toppingnya meleleh. Jadi ini bisa tertutupin. Oke. Jadi tidak perlu sampai ke bawah kita beri topping. Oke, seperti ini. Oke, lanjut. Ini langsung saya kasih topping coklat. Topping coklat choco chip yang bagus seperti ini yang mengkilat. Oke. Taruh di atasnya. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja. Oke, ini sudah saya beri topping. Selanjutnya bisa langsung dipanggang. Maaf, lagi ajan ya, saya break dulu. Oke, ini ovennya yang saya gunakan, oven spelin, oven gas. Ini yang saya gunakan untuk memanggang roti. Saya panaskan dulu kurang dari 10 menit. Jika ovennya sudah panas, boleh rotinya langsung dipanggang. Oke, langsung saya panggang. Opennya saya tutup. Saya panggang kurang dari 25 menit. Panasnya 170 sampai 180 Celcius panasnya. Oke. Oke, roti boynya sudah matang. Langsung saya keluarkan. Ini cantik sekali. Mengembangnya mengembang banget dan besar. Oke, seperti ini roti boynya, cantik sekali, mengembangnya sempurna, mengembang banget. Langsung saya pindahkan di rak pendingin biar tidak basah bawahnya. Oke. Cantik banget.
Roti boynya sudah dingin. Jika sudah dingin boleh langsung dikemas. Tapi sebelum saya kemas roti boynya, saya mau kasih lihat tekstur roti boynya. Oke, kita sama-sama lihat. Ini penampakannya. Mengembangnya 2 kali lipat. Ini berat adonannya tadi 40 gram dan sebesar ini. Ini bagian depannya, bagian belakangnya. Dan ini crispy. Bisa didengar ya. Crispy. Oke, langsung saya belah. Ini dalamnya tidak gopong. Biasanya roti boy ini dalamnya gopong, tapi ini padat sekali isinya. Nih, empuk sekali. Ini saya belah lagi. Coklatnya meleleh. Oke, selamat mencoba bikin di rumah.